Shobi kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Nah, di segmen sebelumnya kita udah melihat nih video Asking Time dengan beberapa mahasiswa mengenai seputar pengertian tentang Hari Kartini dan tokoh-tokoh wanita pada masa kini. Yap, betul banget nih Kak. Jadi di segmen kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait Hari Kartini ini bersama narasumber kita yang cantik dan juga keren di bidangnya Sobat Shobi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya Ibu? Sehat sekali. Masya Allah. Sebelumnya minal aidin wal faidin ya Ibu. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Iya. Jadi Sobat Shobi, beliau ini adalah Ibu Yusria Ningsi yang mana beliau ini menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan sekarang beliau menjadi Kaprodi di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, juga beliau menjadi konselor anak dan remaja dan serta gimana Ibu? Pemerhati gender pemirsa. Wah, keren sekali nih ya Sobat Shobi. Oke, baik Ibu Yusria Ningsi, setelah kita melihat video tadi, ternyata banyak sekali ya pemahaman mahasiswa terkait Hari Kartini ini, Ibu. Jadi, apa sih kira-kira Ibu makna Hari Kartini ini menurut Ibu sendiri? Oke, Hari Kartini itu merupakan salah satu hari di mana yang harus kita lewati bersama dan kita peringati secara meriah. Bahkan kita ada sosok yang begitu membanggakan di Indonesia khususnya, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita harus bangga kepada beliau karena beliaulah yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk menjadikan kesetaraan antara mereka laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dan juga budaya, di mana mereka nantinya akan setara antara laki-laki dan perempuan tanpa dibatasi oleh yang namanya budaya mereka. Oh, jadi gitu ya Bu, pemaknaan Hari Kartini yang selalu kita rayakan di setiap tahunnya. Bu, kalau boleh tahu aku mau nanya lagi deh. Apa itu? Menurut Ibu, bagaimana sih cara kita agar bisa meniru sosok Ibu kita Kartini itu, Bu? Oke. Ada beberapa yang memang harus kita tiru untuk kaum milenial dan generasi Z, ya. Apa itu? Yang pertama itu adalah bagaimana mereka semangat memperjuangkan hak-hak mereka, perempuan, untuk menjadikan setara dalam hal pendidikan, dan juga stereotip gender, tidak lagi pada patriarki. Salah satu contoh misalnya sekarang ini sudah banyak perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi, kemudian kepemimpinan, dan juga beberapa di kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang ada di level pemerintah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk semangat generasi muda. Wah, jadi seperti itu ya Ibu, cara agar kita menjadi sosok Ibu Kartini itu ya. Masa kini. Iya, di masa kini ya, tentunya betul. Ya Ibu. Jadi sekarang itu banyak sekali perempuan yang tidak mengenal perjuangan sosok Kartini ini bagaimana. Padahal beliau ini dulu itu semangat sekali ya, terutama dalam mengangkat derajat para wanita pada masa itu Ibu. Ya. Nah, kira-kira gimana sih menurut Ibu agar perempuan zaman sekarang ini mengetahui jasa Ibu Kartini pada masa itu sampai pada masa sekarang, Ibu? Oke.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama yang di pendidikan, yaitu mengembangkan sejarah bagaimana kita bisa mengetahui yang namanya sejarah Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh nasional wanita, di mana mereka memberikan emansipasi wanita yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh akses pendidikan yang layak, kepemimpinan dalam hal wanita sekarang juga sudah banyak keterwakilan di pemerintahan. Juga harus yang pertama kali adalah belajar yang rajin, kemudian tidak ada lagi yang namanya pelecehan seksual, Seperti kemudian itu. juga stereotip gender. Oh, jadi gitu ya Bu, bentuk agar kita tuh tahu bagaimana sih jasa beliau untuk diri kita sendiri dan sampai sekarang ini. Dengan sejarah ya. Iya. Dan kemudian apa sih pribadi ibu ini ya, sosok yang ibu idolakan, yang sosok tersebut itu seperti ibu kita Kartini Bu, dan alasannya kenapa gitu? Sebenarnya tidak usah terlalu jauh. Siapa sosok ibu kita Kartini saat ini? Kalau ibu adalah orang tua ibu sendiri. Kenapa? Karena tidak lagi membedakan antara seorang perempuan tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Terbukti ibu saudara dua semuanya sudah S3. Kemudian Alhamdulillah. yang kedua juga adalah bagaimana beliau tidak lagi memberikan satu keterpaksaan untuk menikah di saat ibu sudah lulus dari perkuliahan. Bahkan beliau selalu mengatakan, teruslah kamu berpacu dengan pendidikan, karena dengan pendidikan akan merubah nasibmu. Itulah ibu dari ibu saya sendiri. Dan kita juga harus perlu tahu bahwa selain dari orang tua kita yang namanya ibu, juga ada guru kita. Guru kita itulah yang memberikan emansipasi wanita kepada diri kita semua. Masya Allah. Rasanya saya ini merinding banget ini ibu, cerita sosok ibu. Dan kebetulan kita juga kan lagi jauh ya dari ibu, jadi kayak ngeh gitu. Baik ibu, mungkin ada closing statement seputar Hari Kartini ini ibu? Iya, yang pertama kali adalah bagaimana kita sebagai generasi muda yang mempersiapkan Indonesia emas mengikuti sejarah lahirnya emansipasi wanita, sehingga kita wanita bisa seperti sekarang, dan juga kita bisa memberikan langkah-langkah yang positif untuk pemerintah Indonesia. Dan juga kita perlu mengevaluasi apa tantangan ke depan sebagai seorang perempuan untuk menjadikan Indonesia emas. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya Ibu telah meluangkan waktunya sama-sama untuk mengobrol dengan kita lebih dalam mengenai Hari Kartini ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa, kalian adalah Kartini-Kartini masa kini. Amin ya Allah. Semoga ya Sobat Chobi, kita harus menjadi sosok Kartini masa kini Sobat Chobi. Nah, tapi sebelum itu kita belum sampai di sini aja ya Sobat Chobi. Jadi di sini kita ada sesuatu yang bakalan kita tunggu-tunggu nih Sobat Chobi. Betul nggak Kak? Ya. Betul banget. Habis ini kita akan seru-seruan teman-teman, yaitu dengan main game bersama Ibunda. Ya, Ibunda Yusrianing sih teman-teman. Yap, betul sekali. Kita akan seru-seruan dan juga main games bersama narasumber kita yang cantik dan juga keren ini. Jadi jangan di skip video ini. Saksikan kami terus di Showtime. This is Showtime!